Berkaitan rompakan bersenjata api ya, di salah satu kedai mas Kajang beberapa minggu yang lalu, polis masih siasat. Tiada sebarang tangkapan buat masa ini dan kita masih menyiasat dan kita percaya boleh mengenal pasti mereka-mereka yang terlibat di masa yang akan yang terdekat. Dua insiden sebelum itu juga rompakan kedai emas yang berlaku di Kajang dan juga satu di Kelang Selatan. Dua insiden itu polis percaya adalah daripada kumpulan yang berbeza.